Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mas Anan 102. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir di channel ini. Saya doakan semoga kalian sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, di video kali ini saya sudah berada di kendaraan Panther LV Turbo tahun 2010. Nah, dia mengalami kendala pada AC-nya. AC-nya ini tiba-tiba mati, tapi blower tetap aja nyala sebenarnya, tapi dinginnya tidak ada. Ini habis dipakai dari Surabaya Ponorogo, terus besoknya itu di perjalanan tidak dingin, cuma blowernya saja yang masih menyala. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang tahu kira-kira ini permasalahannya itu apa, nanti bisa komen di bawah. Dan ini nanti saya mau coba untuk bawa ke tukang AC juga, kira-kira kendalanya apa, apakah itu nanti ada kebocoran di freonnya atau mungkin ada sekring yang putus atau gimana. Oke, sekarang kita coba aja, ini kita nyalakan mesinnya. Nah, di sini saya mau nyalakan untuk blowernya. Ini freon. Nah, tidak ada yang menunjukkan idle up-nya itu jalan. Nah, ini. Ada angin. Nah, ini terasa cuma kayak kipas angin saja. Jadi dinginnya itu hilang. Nah, teman-teman, kita coba ke bawah tukang AC ya, nanti kira-kira kendalanya apa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa rekomendasi buat teman-teman yang mungkin mempunyai kendaraan yang sama atau mungkin di kendaraan yang lain, insya Allah cara kerjanya juga sama. Oke, kita lanjut ke tukang AC. Yo Mas, ceritane iki anu Mas, gonggoke kok duduk gak adem Mas. Tekanannya kosong habis. Kosong ya. Oke, iki ternyata bocor di kondensor ini. Bocor kondensor. Bocor terus pindah tanah. Sampai. Ini sing nanti biar dicek dulu di bawah. Bisa diakal dilas atau diganti bebas nih. Ternyata ketika AC itu tidak dingin, ada dua alternatif. Yang pertama mungkin karena sekring, ya apa Pak sini? Sekring Pak apa? Elektrik ya? Elektriknya atau freonnya habis. Freonnya habis. Nah, sing iki Pak, ning kene iki lho Pak. Iku relay. Oh, relay ya, kemungkinan, tapi ternyata untuk kendaraan ini freonnya. Indikatornya bahasa oli di sini. Nah, ini ada oli, ini kering. Oh iya. Ini kering, ini hitam oli. Ini kering, kelihatan. Oke, engko ditunjukkan dulur-dulur. Sampai akuratnya ntar dites di bawah. Oke, siap, siap Pak. Terus kira-kira ini kita diperbaiki atau di apa Pak ini kok? Kalau kita usahakan diakal dulu, diperbaiki ya, dulu. Diakal dulu. Kalau ganti itu secara ekonomis ya, Pak ya. Tapi ya, mudah-mudahan awet. Awet ya. Ya oh, karena apa, kondisi apa, pandemi kayak ya, ini Pak. Pandemi Siti Eding. Lah Siti Eding, waton kena. Pokoknya dulur-dulur yang ada di Ponorogo dan sekitarnya bisa kalian main di sini Warno AC. Nah, ini berada di timur kota timur Samsat Lama juga atau di baratnya Jeruk Sing. Kalau nggak ada kebocoran itu tetap tahunan. Nah, untuk memberhentikan kompresor freon habis, alatnya ini namanya ini LPS atau low pressure switch. Oh, low jadi pressure untuk, switch. Untuk pengaman kompresor biar kompresornya enggak ambrol. Oh gitu. Otomatis. Jadi so, kalau freon ngomong, aja kerja ae ora nek barange sing ngandep sing akan mandek niki. Oh gitu. Jadi buat teman-teman ternyata ini alat low apa Pak tadi? Low pressure switch. Low pressure LPS. Switch LPS. Nah, pengaman kompresor. Pengaman kompresor. Jadi ketika freon habis, dia akan menutup gitu ya, Pak caranya menutup. Jadi arus. Ini sih namanya kompresornya itu awet ya, safety. Untuk safety-nya. Single access 160
ya ketoke sing apik ya ya. Nggih. Nah. Saiki ngecek kebocoran, Pak. Nggih. Kena selang power steering. Kena selang power steering. Nah. Nemplak power steering nah. Ketinggal apa ketinggal? Ketinggal, sudah jelas. Oke, jelas ya. Nah. Jelas sih. Aku barusan ganti kuwi, Pak, terang selang. Nah, oh, berarti buatan dibungkus. Nggih. Lah niki neplek. Pipa bocor pipane. Berarti kuwi tiapa nih, Pak? Digeser. Jelas, jelas. Tes kebocoran. Kasih tekanan pinten? 100 mawon. Kata-kata 100 PSE teman-teman. Selang 38 dari kondensor ke dryer. Berarti pemasangan itu juga diperhatikan Pak ya antara nih selang power kalih ngene pipa AC. Pipa AC nggih. Nah, iya. Oke, suwun. Oke, di posisi kemakan apa mau selangnya apa Pak? Persereng. Oke, siapa? Selang ini aluminium. Khusus. Pasti timah. Selang awet Pak ya. Pasti awet kok. Nah, selang awet. Garansi tahun bosan gratis. Siap, siap. Nah, ini buat dulur-dulur Ponorogo dan sekitarnya. Nenggone warna AC. Ancen oke pokoknya. Tempat yang sama gratis. Nah, oke. Jadi ketika ada bocor lagi di tempat yang sama dalam satu tahun insya Allah gratis. Tapi moga-moga awet ya, Pak. Kita wani jauh hari garansi. Iya. Masih awet ya. Garansi. Ya mungkin dolan-dolan orene ke ngombe. Nah, silaturahim ngombe teh botol. Masalahnya ini kone warna AC sampai le dolan rene kasih free teh botol, air mineral tinggal ambil ning kone kulkas dan mantap pokoknya. Pun aman gak nih kok? Dicelup air Pak coba Pak. Oh iya aman ya kan sudah berurus. Kata-kata 100 PSE teman-teman. Ini Clea. Cuman beda merek, jenisnya sama R134. Cuman kualitas Clea-nya lebih jernih, lebih murni Dupont. Lebih murni Dupont ini. Iya. Iya. Terus kedinginannya Pak? Kedinginannya itu tergantung dari komponen. Misalnya kompresor, enggak artinya Dupont yang bagusan ini, ya. Cepat dingin ini ya? Iya, nah, ini yang kelihatan. Pasang sing Dupont ya Pak? Oh iya, iya. Proses pengisian Pak ya, kalian. Kan ini ada ukurannya Pak, berapa? Nanti maksimal ini nih ukuran. Oh, ini tekanan high maksimal itu 215 ini buat kapan ya kita? Saya mau apa? Itu yang merah tekanan tinggi, high pressure, high pressure. Biru tekanan rendah. Yang high masuk ke sini. Ini kalau kompresor kompresinya bagus, tekanannya semakin rendah. Oh.
itu ukurannya ya, yang saya maksimal sampai 215 PSI. Itu yang low nya? Yang low nya kalau kompresornya bagus semakin di bawah. Kalau naik, kalau naik biasanya top power. Kompresor berarti ya, nggak ada juga dingin. Kalau low dulu tekanannya kalau kompresornya bagus semakin di bawah. Minimal di bawah 40 PSI. Itu stasioner. Sekarang 30 PSI stasioner. Berarti ini kompresornya masih bagus. Istimewa. Bagus lagi. Istimewa. Istimewa Pak ya. Ini tangannya Pak istimewa ya Pak. Gini Pak ya. Istimewa. Istimewir. Ye, masih istimewir. Panther LV 2010. Masih istimewir. Nah, kalau di mesin filter oli. Filter oli kan 5.000 kilo. Oh iya. Nah, untuk AC ini 20.000 kilo. Untuk kilometer. Nah, untuk waktu. Itu setahun sekali. Oh, jadi penghitungannya kalau ya, kilometer. Iya, kilometer 20.000 kilo. Kalau waktu setahun sekali. Oh. Biasanya lek jarang ditambal pakai waktu. Oh. Nah, ini harus diganti secara berkala terus. Namanya apa Pak? Bawa Pak ini receiver. Receiver dryer. Receiver dryer. Nah, ini kalau waktu 20 kilo. Ya, saya satu tahun. Kalau nah, seperti ini kerja nggak main mas? Kerja. Nah, ini 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 anu, apa kristal es Pak ya? Wah, luar biasa ini. Komponen mendukung ditambah pakai rayon Dupont. Memang harganya 2 kali lipatnya. Apa Pak, kle ya? Iya. Tapi hasilnya mantap. Istimewa. Istimewir, Om. Istimewir, ya. Terakhir istimewa. Oke, kita cek ke dalam Pak ya. Cek ke dalam dulu. Harum dan juga sangat dingin sekali. Wah, lumayan banget, istimewir pokoknya. Walaupun single AC, ternyata kalau kita rawat dengan baik, kemudian kita kasih freonnya yang tadi mereknya Dupont, Panther ini bisa dingin sampai belakang. Wah, amburadul. Oke, buat dulur-dulur, ini AC Panther sudah dingin, sudah oke. Nah, ini tinggal kita mau lakukan fogging. Nah, fogging ini berfungsi untuk menghilangkan virus, kuman, bakteri, dan jamur mobil. Nah, nanti kita lihat prosesnya bagaimana. Oke, setelah di pengerjaan AC selesai, sudah dingin, tahap terakhir langsung di fogging. Fogging ya. Mengharumkan ruangan, bakteri, anti jamur. Jamur mobil. Tutup ini. Harus ditutup ya? Ya. Oke, tutup sekitar 15 menit. Oke, teman-teman, alhamdulillah untuk proses perawatan AC tadi sudah kita lakukan. Ternyata ada kebocoran dan perlu diperbaiki. Dan juga dilakukan fogging untuk membasmi kuman, virus, dan jamur yang ada di mobil. Dan hasilnya luar biasa, harum. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang mungkin yang ada di Ponorogo dan sekitarnya. Kalian bisa datang di tempat Warno AC yang ada di timur alun-alun, timur kota. Atau tempatnya yaitu Jeruk Sing ke barat. Nah, itu nanti sudah banyak para konsumen-konsumen yang puas dengan pengerjaannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.